Silaturahmi Jamaah Jamiah Mudarasatil Quran Lil Hafiz Had, JMKH, DKI Jakarta, Hataman Al-Quran dan Kampanye Zakat, bertempat di kediaman Kiai Haji Marsudi Syuhud yang beralamat di Rumah Batu, Jalan Manggis nomor 11, RT 07, RW 10, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Jamaah Ibu-Ibu Jamiah Mudarasatil Quran Lil Hafiz Had, JMKH, DKI Jakarta, pimpinan Ketua Hajah Mufiza Marsudi Syuhud menggelar Hataman Al-Quran dan Kampanye Zakat. Kegiatan ini dilakukan setiap sebulan sekali untuk menjalin silaturahmi Jamaah Jamiah Mudarasatil Quran Lil Hafiz Had, JMKH, DKI Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan orang yang menjaga Al-Quran, hingga terjaga, dan tidak bisa tambahi dan dikurangi hurufnya, dan sekaligus melakukan kampanye zakat, dari jamaah yang hadir akan membacakan surat-surat Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surat Al-Fatir ayat 29 dan 30. Selanjutnya kegiatan ini ditutup dan diakhir dengan pembacaan doa. Inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Fa in lam tafa'u wa lam taf'alu fattaqullaha. Inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir.